Yang pertama. Iya. Baca Quran dan maknanya. Iya, benar. Telepon begitu tadi aja bolot. Panjang. Itu tadi udah nyanyi tuh. Oh, iya. Udah denger. Oh, iya. Kata taubat. Tapi beda lagi tuh, beda lagi tuh. Raja ini, raja. Oh iya, raja ya. Tapi kan yang saya masukin putri. Putri. Wah, putri raja dong. Enggak bisa raja. Putri rajamu yang tiap menendang binan. Ini lah ada lagu gitu. Raja Thailand. Ini lagu apa emang? Emang apa? Nih, lagu apa nih? Betul. Kan belum nyanyi. Nyanyi dulu. Bapak nyanyi, saya tebak bener apa enggak. Bener. Tadi tuh kan gua habis dari mall dulu. Hmm. Itu di mall suasananya tuh Ramadan banget. Setelin lagu-lagu religi. Iya. Wow, iya iya bener. Bisa ngingetin ya. Iya, semakin ya. Mengentalkan suasana Ramadan dan mau lebaran itu. Bener. Itu lagu-lagu religi sama pengumuman-pengumuman. Pengumuman apa? Diskon 20% silang langsung aja. Oh, iya. Buat baju-baju anak-anak. Iya. Atau gak anak-anak yang hilang. Biasanya di Tanah Abang. Ini ada anak kehilangan namanya Uyi. Rumahnya di Bumi Raya. Gitu. Terus kalau, ini saya aja ngomong, Ibu, ini saya Bu. Ibu saya di sini, Ibu di mana? Kalau ibunya pasti tahu karakter anaknya. Iya, lagu-lagu religi seru ya sekarang ya? Iya. Tapi sekarang tapi udah jarang. Jarang sekarang. Dulu tuh kayak... Ben-ben siapa dah? Yang dulu. Paling hit banget ya? Ungu. Ungu! Ungu dong. Ungu. Nggak dipisah gitu. Iya. Ungu, nggak. Ungu. Ungu lagunya apa dah? Banyak dia. Pas sempat ucap kata tolet, sebelum kau memanggilku. Semua. Kembali padamu. Hanyalah dirimu. Pakai tongkat tuh. Oke, yuk. Kan ada dia dulu tongkat mic. Oh, ini stand mic ya. Once itu. Once. Once ada yang bawa kayak Freddie Mercury kan? Gagangnya doang sama mic. Iya. Once dulu. Oh. Enggak sih, pasnya juga sempet bawa. Tapi setahu saya mah yang bawa tongkat masih Jilong. Iya. Kalau pasnya tuh terkenalnya itu apa? Baju apa? Prosop. Bukan ya, kalau kokonya. Oh, baju kokonya yang sebelah. Iya. Ada juga baju kokonat, kokonya enggak ada. Bukan. Ya gua tahu tuh merek itu tuh. Kokonat Island ya. Iya. Dia biasanya dulu ini kokonya dipanggilnya Koko Uje. Koko Uje. Iya, soalnya almarhum Ustaz Jepri pakai koko itu juga. Iya. Tebelah ini nih. Tebelah. Merah kancing. Terus kayak ada apa? Motif-motif yang bordir. Kayak ini baju Wakanda. Ya, nah. Itu beda lagi tuh. Baju Wakanda beda lagi. Beda lagi ya? Maksudnya kayak gitu. Iya. Iya, benar. Tapi beda lagi tuh. Malu gak barusan? Malu. Sama ini kalau si Ungu tuh ciri khasnya celananya kedodoran. Iya. Tapi itu pas bawa lagu pop. Lagu pop, religi mah kagak. Sarungnya kedodoran. Dan apa? Dan demi wafat yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku bernyanyi kau akan menjadi yang terbaik. Udah. Tadi Ajis begini, lu tau gak? Dia bukan lagi nyanyi tuh. Ngapain? Naik di KRL juga. Gerak-gerak. Tahu tuh lagu. Enak. Ya. Nah. Ungu udah pasti, Ungu tuh ada dua apa tiga single gitu ngeluarin. Banyak dia, album dia, Pak Wendy kalau itu. Iya. Oh, album religi. Iya, album religi. Karena kan dulu tuh band-band banyak yang pas Ramadan atau mendekati Ramadan tuh ngeluarin album religi. Album. Kayak Gigi. Perdamaian itu lagu religi bukan? Religi. Itu perdamaiannya Nasi Dari. Iya, tapi di cover. Di cover, makanya kan Arman pakai... Sorban bisa, karena sorban bisa diginiin. Kalau manggung tengah hari kan panas, sorban taro. Banyak yang cinta, ya cinta, Arman. Suka gitu, suka bingung suara hilang. Iya, kalau pasnya makan cool kan gayanya kan. Iya. Menjalankan Udah.
Sama itu si Umu juga lagunya Pintu Sorban. Pintu Sorga. Pintu Sorga, Pak Wendy. Oh Gigi, iya Gigi. 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 Itu kan karena dia pengen ke surga, yeah. Jadi dia Pintu Sorga. Yeah. Kalau dia pengen beli mobil namanya bukan Pintu Sorga. Apa? Pintu Sorum. Pintu Sorum. Mau beli mobil. Iya benar. Pintu Sorum. Orang udah jalan, orang udah jalan, masih berjalan kan, udah jalan kayaknya. Enak juga tuh lagu Gigi. Opik juga lagu-lagu religi banyak. Yang kumis kan? Kalau kalau yang kumis itu bukan lagu religi, pantun religi. Opik tuh Tombo Ati. Tombo Ati. Tombo Ati. Bu. Tombo Ati. Tombo Ati. Tombo Ati gitu. Ada lima perkara nih. Iya. Oh ya versi Jawa. Yang pertama. Versi Betawi. Versi Betawi. Betawi. Baca Quran dan maknanya. Ya, ya. Yang kedua. Sholat malam dirikanlah. Nah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Salah satu. Lo kan yang empat dulu. Empat. Salat salat malam dirikanlah. Iya. Yang kelima zikir malam perpanjang. Iya benar benar. Perpanjang. Iya. Itu benar. Yang pertama. Iya. Baca Quran dan maknanya. Iya benar. Yang kedua kurang-kurang lagi itu benar sih tapi itu ngebum banget itu ngebum. Itu udah bagus tuh itu sampai sekarang kita dengerin kayak inget Ramadan dulu dan gue nggak nyangka kalau ternyata Opik yang sama yeah. Yang menciptakan lagu Dia Lova yeah. Oh iya Dia Lova bukan kalau itu mah Ibu Sorga Ibu Sorga kalau kalau dia lova beda beda dia lova dia lova yang terdapat bukan itu mah kalau itu mah ini Yan iya. Perdamaian iya. Kalau dia lova tuh yang gimana dia lova tombol hati. Sama Tompi Tompi yang Ramadan tiba. Iya. Iya iya iya. Ramadan datang hari ini. Enggak gitu. Oh, itu lagu stand up Indo. Lagu stand up Indo. Iya beda. Ramadan datang oh. Hati pun riang. Iya iya. Menyambut bulan yang tenang. Iya. Kalau si Maher Zain tuh Maher Zain Indonesia ya, orang Indonesia. Maher Zain Indonesia. Oh, bukan luar-luar. Tapi laku di sini. Laku. Ramadan lil alamin. Lagunya tuh yang insyaallah. Insyaallah terus yang Ramadan yang pengen habis ya kan yang Ramadan Ramadan gitu. Nah, tapi kalau dulu juga bukan hanya band loh. Grup-grup vokal kayak Senada. Senada cinta bersemi di antara kita. Itu beda itu lagu. Ini grup vokalnya. Oh namanya Senada. Namanya Senada. Oh Senada. Senada iya. Terus apa lagi ya? Bimbo tapi ini ada alat musik. Ben. Iya. Mas siapa sih? nyampur-nyampur aja. Apa sih kayak akapela gitu kan? Ini, iya ada. Jamaica. Ya Nasid, Nasid. Nasid. Oh iya iya iya. Jamaica Cafe ya? Iya iya iya. Ya, tapi Cafe. Itu kan beda. Kayak ini ya. Nasid, grup Nasid. Iya. Ya. Kayak paduan suara gitu ya? Iya. Iya iya. Tanpa alat musik tuh biasanya kalau Nasid. Itu Nasid tuh lagunya yang ini ya, yang kalau yang enggak salat percuma. Apa sih gimana ya? Gimana? Walaupun hidup itu dong siapa? Seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Mama tuh biasa nyanyi tuh. Iya, iya. Sepohon kayu daunnya rimbun. Benar. Uje. Iya itu ya. Uje cover. Uwanya banyak bunganya. Iya. Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya kita ulang biar ngabisin durasi yuk kepanjangan ada durasi habis copyright terus lagu apa lagi tuh ampuni dosaku Inka Christy wah tuh lama tuh Inka Christy tuh
Penyanyi lama. Sejadah panjang. Bimbo. Ada sejadah bertanya. Gimana? Oh iya. Kalau sajadah panjang tuh yang ini, mau ini yang ada sajadah. Lepen begitu tadi aja bolot. Panjang. Itu tadi dia udah nyanyi tuh. Oh, iya. Gue udah denger. Oh, iya. Kalau yang lagu itu puasa, puasa depannya P belakangnya A. Lagu siapa ya? Ada kan? Sebulan penuh puasa. Itu bukan nyanyi, ngeja. Penuh puasa. Puasa-puasa itu menyehatkan, iya, menyenangkan gitu-gitu. Lagu siapa itu? Enggak tahu, lupa gua. Puasa. Ada taruh bukan itu Bimbo. Oh iya, Bimbo. Bimbo. Bimbo benar. Judulnya apa? Belakangnya apa belakangnya? Depannya apa belakangnya? Bukan, bukan. Kepanjangan judul aku, depannya apa belakangnya. Sama ini, apa yang langganan tuh. Adat Alwi. Adat Alwi banyak nih. Oh yang marhaban ya, gitu ya. Tapi ya, bukan berhubungan dengan Ramadhan itu kan. Dia tuh lagu religi. Cinta Rasul 1. Iya benar albumnya. Tapi tadi yang lu nyanyiin tuh. Marhaban ya syarorom marhaban ya 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 nasinya. Iya, itu Adat Alwi ya. Pak Winnie tolong. Adat Alwi sama Suling ya? Suling. Sulis, tapi aku main sulingnya. Ada pemain sulingnya. Debu, ada dua tuh grup musik debu. Benar. Debu tuh lagunya yang ini yang cintaku pada hatimu, memadu cinta oh begitu. Teroret gitu. Timur Tengah dia tuh. Ya. Oh, cintaku sedalam samudra. Setinggi langit di angkasa. Kepadamu. Iya sih, benar sih. Iya sih. Nah, emang tapi ya, kalau teman-teman perhatiin sebenarnya ada beberapa lagu yang terlihatnya sepertinya itu lagu untuk orang yang dicintai. Iya. Itu lagunya sebenarnya artinya buat ini ya, buat, maknanya buat Tuhan gitu ya. Ke religi sebenarnya. Iya. Pinter tuh yang apa musisi-musisi pinter tuh. Jadi bikin lagu bukan cuman buat cinta ke sesama manusia. Benar. Ambigu lah jadinya. Iya, gitu. Iya, kesannya iya, buat pasangan padahal mah buat sang pencipta. Iya, benar. Tapi kenapa fenomena sekarang lagu religi sepertinya berkurang ya? Nah, itu. Apa karena udah jarang sinetron religi? Oh iya, dulu banyak ya? Iya, bisa jadi itu jadi faktor dulu ya, setiap kalau para pencari tuan udah panjang. Wah, udah panjang. Sekarang sampai ini udah jilid 11 apa 12? 17. 17 ya? 17. Itu tandanya enggak cukup satu season buat nyari Tuhan. Iya benar. Cari terus tuh. Betul. Tuhan tuh. Kok salah saya tadi? Cari aman. Iya iya benar. Para pencari Tuhan lagunya yang mana ya? Oh iya, akulah para pencarimu. Oh iya, Allah. Ungu lagi tuh. Ungu. Nah, iya benar. Iya ya, keren ya. Papa para pencari Tuhan. Bukan. Beda, beda. Para pencari Tuhan. Bisa tuh. Pap, coba ya. Papa para papa para papa para pencari Tuhan. Bisa. Kalau mentok kita nyetain lagi. Itu genrenya apa, Jis? Genrenya itu rock religi. Oh, rock religi. Rock religi. Jadi agak panjang rocknya. Bukan tutup, biar iya sih, biar syar'i. Kenapa menurut kalian nih lagu religi sekarang udah jarang gitu ya? Jarang. Band-band atau penyanyi-penyanyi jarang ngeluarin lagu religi. Karena ini ya, enggak tahu ya ini perasaan gua doang atau memang lu juga pada ngerasain ya. Makin lama kita berusia ya, itu ngerasa kayaknya tuh Ramadan udah enggak ngegigit dulu. Iya. Kenapa ya? Dulu kan tuh aduh gitu kan. Mungkin karena ini kali Pak Ajis. Ingetin gitu. Kalau dulu kan zaman kita muda apalagi masih kecil nih. Kita kan waktu kita masih banyak buat main, buat ngisi. Dan kita enggak mikirin duit buat lebaran dari mana, enggak mikirin ntar lebaran kita makan apa, enggak mikirin. Ya. Mungkin orang tua kita, nah sekarang kita jadi orang tua. Sekarang kita jadi orang yang bekerja, akhirnya gitu mungkin. Mungkin kalau anak-anak kita mah ntar pasti ngerasain kan itu. Iya. Sama kalau faktor musik tadi kurang, kayaknya juga gara-gara udah makin hilang acara musik di TV. Bener, ya. Itu juga. Bukan tuh, bukan hanya acara musik ya, acara apapun yang reguler itu pasti kalau bulan puasa disambung-sambungin sama Ramadan. Bener. Misalnya kayak apa namanya
ajang kontes bakat. Itu ntar ada tuh edisi Ramadan. Benar. Dai-dai. Iya. Dai-dai cilik. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semuanya jangan, anak kecil ngajarin gua nih. Tapi siap-siap. Ya. Kan jangan lihat siapa yang berbicara. Benar. Jangan lihat apa yang dibicarakan. Nah, itu. Kalau emang bagus ya kita ikuti. Benar-benar. Tapi emang sekuat itu Pak Wendy, band-band zaman dulu tuh. Wali-wali. Wali tuh namanya aja udah religi banget. Benar. Kan? Wali, ya, walaupun dia nggak mau bilang kalau itu maksudnya wali songo. Bukan. Atau wali kelas. Iya. Atau wali murid. Iya. Atau apa ya? Jangan pergi dong. Selesai. Jangan tinggal gitu aja. Dia ada lagu yang apa? Tobat maksiat. Ya, tomat. Ingat mah. Beda. Bukan, itu cari jodoh. Bukan dong. Bukan ya? Sebelum kau cari. Lu ngobrol atau lu? Oh itu yang. Yang itu. Yang lagi cari jodoh. Iya benar. Tobat maksiat. Tobat. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Oh berarti itu lagu ngingetin Sulis. Nah, kok gitu? Ingat mati, ingat Sulis. Sulit. 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 Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, coba ingatlah akhirat. Sambut Apoy. Apoy bawa gitar. Assalamualaikum. Apoy ya. Neng. Pakai kacamata. Tapi Wali hebat loh dari band bawain lagu religi juga ada. Film. Terus akhirnya jadi main sinetron. Iya sinetron. Tetap di bulan Ramadan yang lain juga kan. Mereka itu kan alumni kampus UIN ya? UIN. Di Universitas Islam Negeri. Iya. Kan? Iya. Universitas Islam Ciputat. Ya UIN. Ciputat ya. Tapi dia? Adanya di Ciputat. Negeri, maksudnya N-nya kan negeri. Bukan Niputat. 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 Enggak, itu boleh. Bukan.